Halo teman-teman super user, sebelumnya sudah kita bahas tentang install Debian 9 dan setting jaringannya. Kita lihat kembali ini topologi jaringannya. Debiannya sudah kita setting IP addressnya. Selanjutnya kita setting Debian sebagai gateway, jadi PC client ini kalau mau connect internet dia harus lewat sini, memasang IP address dari Debian. Kemudian kita install di HCP server agar PC-nya ini mendapatkan IP address secara otomatis. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita aktifkan dulu paket forwarding. Kita edit filenya sysctl.conf. Kita cari IP forward. Oke, ini sudah uncomment, sudah aktif. Oke. Selanjutnya kita jalankan ini. Oke. Lalu kita setting NAT melalui IP tables. Interface ini adalah interface pertama di server yang terhubung langsung ke internet. Oke. Ini kita mulai dari atas, kita install dulu. Oke, sudah terinstall. Kemudian kita jalankan ini. Lanjut, kita cek apakah konfigurasinya sudah masuk. Oke, kita save, lalu kita reload. Oke, ini kita belum uji langsung, kita install dulu DHCP server. Bisa diuji langsung, tapi kita harus memasukkan IP gateway-nya secara manual. Supaya lebih bagus, kita install dulu di HCP servernya. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita setting dulu default interface-nya di interface untuk IP versi 4. Oke. Jadi ini interface yang dimasukkan adalah interface yang akan memberikan DHCP request. Jadi yang request ke server itu masuknya ke sini. Oke, kan ada dua interface di Debian tuh. Yang terpakai itu yang ini, NP0S8, yaitu interface yang kedua. Oke, kita save. Ini saya clear dulu. Nano C DHCP. Ini kita konfigurasi DHCP servicenya. Oke. Oke, kita langsung ke baris paling bawah untuk menambahkan konfigurasinya. Oke, jadi range IP address untuk DHCP-nya mulai dari IP 100 sampai 200. Oke, jadi ini subnet max-nya, DNS yang terpasang otomatis di PC client. Ini IP gateway yang akan terpasang di PC client. Kemudian ini list time-nya. Oke.
Ya, ada keterangan durasi masa sewa IP address dalam satuan detik. Oke. Okay. Kemudian kita save. Lalu kita restart servicenya. Kemudian kita cek statusnya. Oke, sudah running. Sekarang tinggal melakukan pengujian. Oke, di sini saya sudah menjalankan di virtual Windows XP di settingan networknya memakai host only. Kita cek jaringannya. Kita lihat detailsnya. Oke, ini mendapatkan IP 100.100. Gateway-nya 100.1, DHCP servernya 100.1, DNS server 100.1, 888 dan 1111. Oke, ini sudah otomatis. Kalau kita coba disable dulu. Lalu kita enable kan. Ya. Coba request IP address. Oke, bisa. Oke, ini berhasil dapat IP. Bagaimana dengan internetnya? Kita uji ping pakai IP public. Oke, bisa. Ke Google juga bisa. Oke, ini sudah berhasil terkoneksi internet. Lalu kita tracer. Oke, kalau kita tracer ya ke 100.1 dulu. Oke, selanjutnya kita coba klien memakai Linux. Oke, di sini sudah ada Ubuntu. Di sini konfigurasi jaringannya, kita cek connection information-nya. Ini sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Oke, kalau saya disconnect, kemudian coba connect lagi. Oke, ini sudah terdeteksi MAC address-nya di DHCP server, jadi cepat memberikan IP karena list time-nya masih ada. Oke, kita uji juga untuk koneksi internet dengan ping. Oke, ping Google. Oke, bisa juga. Oke, pingnya juga sudah jalan ke untuk ke tadi ke Google, sudah berhasil. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk konfigurasinya, cukup mudah. Jadi untuk sebagai gateway, aktifkan dulu, pastikan diaktifkan opsi ini, forward, forward paket, kemudian konfigurasi di IP tables. Untuk di DHCP server, install DHCP servernya, konfigurasinya seperti ini, dan restart servicenya. Sekian, selamat mencoba.